guys, welcome back to my channel. Jadi di video ini kayak aku bakal bikin lebih kayak vlog gitu sih. It's kind of different than before. And I'm just gonna be talking to you through pakai bahasa yang biasanya I usually use on a daily basis, which is Indo sama Inggris at the same time. Maybe it's a bit confusing, cuman ya yeah, that's how I talk aja gitu. Jadi I'm really excited, kayak aku sampai gak bisa tidur for 2 days gara-gara ini. Jadi in this video I'm gonna take you guys along untuk beli anjing. Jadi it's been quite kayak dari kecil gitu pengen banget punya anjing. Itu aku bertiga kan, tiga bersaudara gitu. Nah jadi kita bertiga itu tuh lagi pengen banget punya anjing. Terus pas dipikir lagi kayaknya now is the perfect time to have one gitu, karena kayak maksudnya aku sendiri udah bisa ngurusinnya gitu, kayak udah cukup gede untuk ngurusin. Terus kayak my brother juga, terus kayak adek aku juga, pokoknya kayak I feel like now is the perfect time to get one. So ya kita pikirin gitu kan, kayak what we really sebenarnya tuh kita maunya tuh yang kayak gimana gitu, kayak breednya apa, terus kayak cocok nggak sama kita, cocok nggak with our house, terus kayak foodnya gimana, terus trainingnya apa aja, pokoknya kayak gitu lah. Pokoknya we did lots of research dan cari juga maksudnya breed ini tuh dijualnya tuh di mana gitu-gitu. Nah and we found net kayak online gitu kan, jadi dari anjing dijual jadi namanya, terus dia tuh ada websitenya, terus ada aplikasinya. Jadi aku cari-cari di situ, terus untungnya jadi ada dua yang I really like gitu. Yang satu ada di Ciputat, yang satu ada di Gading Serpong, and we're gonna go there today. So I'm gonna take you guys along, kayak maksudnya tempatnya gimana, anjing yang actually yang kita bakal beli itu yang mana jadinya gitu. I'm so excited karena bisa langsung dibawa pulang gitu today. Terus jadi the breed yang we want itu Malamute. Everyone kayak ngomong gitu, kayak maksudnya hah, kayak maksudnya gede banget anjingnya and stuff. Terus kayak susah loh ngerepotin, maksudnya kayak karena dia gede kan, jadi dia perlu makannya lebih banyak, terus kayak spesial lebih gede and stuff like that. Cuman for me and my brother and my sister, Malamute itu kayak the dream dog. Kayak ya kita emang mau punya anjing cuma satu kan, jadi kayak if we can choose one ya dia gitu loh. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. And my dad and my mom juga suka banget anjing yang gede banget gitu kan. Jadi kayak gak tau ya, kayak I'm just so happy, kayak I can't wait. Kayak dari kemarin-kemarin kayak I always keep telling myself and my family kayak oh my god, tomorrow I'm gonna bring my baby home gitu. Kayak padahal belum tahu gitu which one, cuman kayak I'm just so excited. Intinya ya we did a lot of research and yeah, we're very confident in buying a Malamute gitu. Oh yeah, and by the way, ini yang beli the dog itu me and my brother and my sister. Jadi kita bertiga patungan. Well, mostly karena my sister masih emang agak dia kecil. Jadi mostly uangnya me and my brother sih. My sister chip in a little bit gitu. Jadi pokoknya ini pakai uang kita. Jadi kayak maksudnya by using our money juga kayak ya emang we really want this gitu. Terus kayak my parents juga jadinya oh ya maksudnya ya emang you pengen banget gitu, which is okay gitu. So jadi I wouldn't spend this much money on something that aku tuh kayak nggak percaya atau nggak really want atau nggak really kayak believe I'm gonna love it sampai udah lama banget gitu. And we're looking at kayak 10 to 14 years karena katanya Malamute itu apa lifespannya segitu lama gitu. So jadi it's gonna be so fun, so worth it. So nanti ya yeah, for you guys ini only takes for a second, tapi for me enggak. Jadi I'll see you when kita lagi jalan-jalan. Paling besar ini namanya
siapa namanya kalau nggak salah sih ini. Guys, sejujurnya nggak tahu kedengeran atau enggak, cuman lucu-lucu banget anjingnya, energetik semua. Kamu paling suka yang mana, Luna? Semuanya. Semuanya. Jadi tadi tuh ada 6 anjing gitu. Wibata Dogo. Hi babe. You're so cute. Mau papa baru pertama kali lihat Louie, jadi kita namainnya Louie. Ayo pa bilang pa, tadi apa pa? Udah ah, pa ayo dong please ngomong pa. Tadi. Welcome to our family Louie. I love you. Welcome to our family. Welcome home. Kan papa juga mau anjing sebenarnya. Lihat tuh muka papa seneng banget. Dia papa suka banget anjing gede. Terus mama kayak oh no, the dog food di mana ya? Pak, mama sebelumnya udah salah prioritas sama papa. Nah, jadi kita udah di rumah. Udah mandi, dia lagi bobo. Jadi kita namainnya Louie. Biar royal tea. Ya terus dia kayak gendut-gendut lucu gitu. By the way, this is my brother Marco. Hai. Kenapa kita akhirnya beli ini gitu? Dari kamu ngomong kok. Ya udah, jadi akhirnya beli soalnya ya emang lucu aja sih. Terus habis itu kita itu mikirnya juga ya dengan budget yang ada. Ya yang pas, yang sesuai sama budget itu apa. Karena sebenarnya kan kalau ini kan kita sebenarnya ada choice, mau yang lebih mahal atau yang lebih murah. Yang lebih mahal ya champion, keturunan champion gitu. Yang murah enggak, tapi mikirnya kan ya we're gonna love the dog no matter what gitu. Dan kita juga gak mau ngikutin dia ke lomba atau apa segala macam. Jadi ya kita cuma menjadi parents aja, jadi ya yaudah. Jadi yang champion itu tuh yang pertama, yang kita kunjungin yang pertama gitu. Terus ini yang kedua. Terus dia kayak yang pas champion tuh ada 6 dogs yang kita bisa pilih. Terus abis itu yang ini itu yang jadi dia pilihannya tuh cuma satu gitu. Terus kita kan emang udah tahu gitu kan, maunya cowok gitu. Jadi gitu deh. We're so happy. Luna juga, tapi dia she's in the other room. Luna is my sister. Okay. Terus lucu aja. Mm-mm. Ini dia lagi tidur, tidur terus dia. Ya nih, I'm gonna show you dia tidur kayak gimana. Okay, jadi sekarang itu kan pokoknya Louie udah di rumah, tadi lagi tidur, as you can tell. Nah sekarang aku sama Luna sama my mom mau ke pet shop di Alsut. Nama pet shopnya Glory Pet Shop. So, let's just see aja perlu beli apa aja. Chinese. Oh my god, that's so cute. Kamu mau sama dia? Okay, so kita udah back from the pet store. Tadi kayak ke banyak banget tempat. Terus akhirnya dapat all of the things, banyak banget. Jadi the first thing we bought itu bowl. Jadi ini ada dua, tapi satu lagi Luna lagi pakai. So bowl buat dia makan gitu. And then we got a toothbrush. Supaya kas toothbrush sama apa sih ini namanya? Toothpaste juga. Terus abis itu we got him food. Jadi ini yang disuggest itu dari Royal Canin. Karena dia big dog kan. Jadi belinya yang puppy yang maxi.
Terus abis itu kita juga beli vitamin, ini Nutri Plus Gel, beli 3. And then beli cup gitu buat ngambil dari makanannya. Terus juga kita beli dog undercoat, ini jadi kayak sisir gitu. Terus katanya ini bisa dipakai pas dianya kecil sampai dianya gede, so that's good. Terus ada dry shampoo powder juga buat papis, jadi katanya tinggal ditaburin aja and then he will smell good gitu. Terus abis itu we got hammer toy juga, chewing toy. Terus mama juga mau ada deodorization disinfectant spray. Ini yang lemon, terus ada like the spray-nya juga. And then we also got cleansing wipes. Jadi ini ada buy one get one gitu. So we got two. Jadi ini katanya buat ini sih kayak ya bersihin the doggy gitu kayak badannya, kakinya atau anything gitu. Terus abis itu kan kita juga mau potty train dia kan. Nah, potty trainnya itu mau di ada kamar mandi kan. Nah, terus supaya dia kayak kan dia masih kecil kan. Jadi obviously belum bisa di toiletnya dulu. So, we also got this. Jadi ini puppy training pads. Ini yang size 60x60. Luna, do you wanna say hi? Luna dari tadi kayak saw me just talking to myself. And then the last thing we bought is a dog bed. Jadi ini kayak size-nya gede, karena aku mau belinya tuh yang kayak dia tuh dari sampai gede tuh udah bisa kan. And he's gonna be really big kan. Terus so I'm gonna open it up. It's like pokoknya gede banget lah. Ini berapa kali berapa ya? 123x77 cm. Pokoknya kayak gitu, jadi kayak we don't want her to be in a cage nanti kan pas tidur. Oh ya, we don't want him to be in a cage gitu pas tidur. Jadi we got him this supaya dia bisa tidurnya di sini. And he's gonna sleep in my room for now. And apa lagi ya? Pokoknya udah sih, I think that's it dulu untuk sekarang, untuk malam pertama. And I'm so excited, Luna is so excited. And maybe I'll show you a clip of Louie. Hey, hey baby, Louie. Si Louie, si kecil, masih baby. Ayo. Ayo, ada kamera. Ada kamera. Stimulus. Nah, good boy. Nah, good Louie. Good Louie. Mungkin vlognya nyampe situ aja dulu, sampai sini dulu. Thank you so much for watching and I hope you guys enjoy kayak this journey buying a dog and like what to buy, what to get him, what how to prepare gitu-gitu. And I'll see you in my next video. Bye.